Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta Khamis 17 Ogos 2017. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyerbu pejabat bekas pengerusi Felda Tan Sri Isa Samad di Suruhanjaya Pengangkutan Darat SPAD pagi ini. BH Online melaporkan kira-kira 10 pegawai SPRM berpakaian biasa dilihat menaiki 3 kenderaan dan memasuki pejabat agensi itu pada 11 pagi. Difahamkan mereka menuju ke pejabat ISA di tingkat 4. SPRM membuat serbuan bagi memperolehi bukti dan bahan penting susulan penahanan reman ISA semalam. Menurut laporan, SPRM sudah menyerbu 3 kediaman milik ISA di Bandar Baru Nilai, Senawang dan Linggi, Negeri Sembilan. Memetik utusan online, SPRM merampas wang tunai dianggarkan sebanyak RM100,000 selepas menyerbu kediaman ISA. Jun lalu, ISA dilantik sebagai pemangku pengerusi SPAD sejurus meletak jawatan sebagai pengerusi Felda Global Ventures Berhad FGV. Veteran UMNO itu sedang menjalani perintah reman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung isu pembelian hotel oleh Felda Investment Corporation FIC di London dan Kuching. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor berkata siasatan dan tahanan reman terhadap Tan Sri Muhammad Isa Samad belum bermaksud bekas pengerusi Felda itu bersalah. Mana ada wayang? Kerajaan ni tak pernah wayang. Yang wayang pembangkang. Kita akur kepada apa? Apa ni MACC ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah lakukan. Kalau ada masalah, dia akan ambil tindakan. Dia buat siasatan dan saya percaya bahawa Tan Sri Isa akan beri segala bantuan untuk mereka menyiasat apa yang berlaku kerjasama kepada pihak MACC. Jadi mereka siasat dulu dan bukan bermaksud bahawa Tan Sri Isa telah bersalah walaupun dia ditahan dalam reman kerana dia sedang menyiasat. Biar dia siasatlah. Dan kita... Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Zulkifli Ahmad kelu dengan laporan akhbar yang dibacanya bahawa Kerajaan Negeri Selangor enggan menandatangani ikrar bebas rasuah IBR dalam usaha memerangi rasuah. Selangor kata tak nak sign. Itu saya baca dalam surat khabar lah. Tapi saya tak tahu sama ada itu penderian pihak Selangor. Komen saya, I'm speechless. Ini biar rakyat menilai. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata sudah tiba masanya bagi pengundi di Pematang Power membuat perubahan dengan memilih Barisan Nasional dalam pilihan raya umum akan datang. Kita mesti ada keikhlasan. Sebab itu kita dalam politik. Bukan hari ini cakap lain, besok cakap lain. Jangan hari ini buat pendirian, 18 tahun kemudian buat U-turn. Kuala Baris. Pusingan 360 darjah. Peguam Hak Asasi Manusia Syarizan Johan berpandangan PAS perlu fokus untuk mengubah kerajaan BN supaya peguam negara baru dapat dilantik dan negara akan memiliki sistem kehakiman yang bebas. Syarizan berkata jika itu dapat dilaksanakan, tidak menjadi masalah untuk membuka semula kertas siasatan ke atas tragedi memali. Ini masalahnya tau. Sebenarnya apa yang patut PAS fokus adalah untuk mengubah kerajaan. Sebab kalau kita ubah kerajaan, kita akan ada AG yang independen. Kita akan ada, kalau kerajaan baru betul-betul ikut apa yang mereka katakan, kita akan ada AG yang independen, kita akan ada hakiman independen. Kita boleh buka balik kertas siasatan atas Mamadi ni, kalau betul. Tapi masalahnya dengan PAS, mereka tak nak kata tukar kerajaan. Jadi mereka kata nak RCI. Tukar kerajaan. Adakan seorang peguam negara yang betul-betul bebas? Adakan pastikan kehakiman betul-betul bebas? Dan kemudian kita siasat balik memali.
Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/bm untuk berita yang selanjutnya. Saya Nur Syah Mama Amin. Salam hormat dan kita jumpa lagi.